pasti merayain Arya gitu. Tiba-tiba kayak, kenapa? Aduh kok gue Arya banget ya. Sempet kebawa gak karakter Arya kehidupan sehari-hari? Aduh kok gue kayak Arya banget ya. Harusnya gue jadi Brian. Oh, enggak sih. Kalau misalnya karakter enggak. Kalau kayak misalnya aku dekat, gue langsung dia buka gitu ya. Iya. Langsung berubah menjadi kadang, Brian. Kadang misalnya kayak Instagram itu, Keiko tuh kayak gaya jalannya Arya sama gaya jalan gue kan gue bikin beda ya. Tapi kadang suka kebawa kayak gaya jalannya Arya ketika lagi ngatek tuh ada gitu. Kayak langsung, kok gue jalan gini sih gitu. Gitu. Paling itu dong, cuma kalau karakter enggak sih. Oke. Nah, media ada mau bertanya lagi? Silakan buka mic-nya. Oke, ini pertanyaan lagi untuk Mas Brian lagi. Apa yang paling berbeda nih antara Sania dengan Rina? Kan secara cerita kan mungkin sama-sama seorang ibu yang memperjuangkan anaknya. Tapi dari perspektif Mas Brian nih, dari kacamata Mas Brian sih, ada yang berbeda nggak sih antara Sania dengan Rina? Ini nanyanya ke aku atau ke Brian? Ke Brian. Untuk menilai perbedaan dia sama Sania sama Rina gitu ya. Beda banget. Di luar sama-sama. Beda ya, beda banget ya. Beda banget. Apa yang berbeda? 180 derajat. Kalau bedanya mungkin aku nggak bisa jelasin di sini kali. Jangan ya. Maksudnya kalau misalnya Rina kan mungkin karena dia dalam kondisi suaminya baru meninggal karena sesuatu yang nggak wajar, dia jadi menjanda, maksudnya dia nggak punya kerjaan apa segala macam, jadi stres dan pengen balas dendam, jadi kayak hidupnya tuh serius aja dengan niat yang jelek. Kalau misalnya Sania kan enggak, kalau Sania emang di lapangan tuh emang orangnya fun banget, aktif banget gitu loh, kayaknya dia baterainya tuh udah nggak pakai baterai, dia tuh pakai aki kayak gitu. Aktif banget. Oke, untuk bahasannya deh sekarang. Bahasannya kan tadi ngomong 90% aktingnya Rina itu full nangis. Dan pernah gak sih gagal mau nangis? Maksudnya nangis itu gak sempurna gitu. Pernah gak ada momen itu? Pernah, tapi aku pasti minta ulang. Pasti oh gitu. Ya. Itu tapi gagal apa bagaimana? Langsung jatuh, kayak dia jatuhin air mata tuh. Oh gitu? Jago banget gitu. Tapi benar-benar gue yang pas di gedung, iya. Itu kan nangis tuh. Nangis banget. Kayak dia kan sempet, karena ada angin, jadi kayak rambutnya tuh selalu berantakan. Jadi kita ada take 1, take 2, take 3, karena rambutnya dia gitu. Nah itu setiap take, itu air matanya baru terus tuh. Tes, gue bilang, aktris banget ya. Aktris banget ya. Iya gitu sih Mas, paling diulang aja gitu. Ya gimana sih caranya? Apa? Ini pertanyaan dari gue ke Sania ya. Gimana okay, boleh bisa nangis cepat gitu dan kayak gitu. Gak ngerti. Ya lu ada cara gak tertentu? Ya mungkin nomor satu pasti penghayatan. Metode lah metode. Metodenya karena gue udah pasang di mindset. Oh lu mikirin gitu? Iya. Jadi gak di mindset gue adalah karakter Rina yang udah air mata. Oh. Okay. Jadi kalau gue syuting gue udah harus mentalnya gue pasti nangis. Jadi lu ngebaca ceritanya si Rina ini? Iya. Okay. Gitu doang. Ya selebihnya ya pengalaman hidup sedikit. Pengalaman hidup. Tapi lu juga sebagai lawan Iya sih, balik lagi tergantung lawan mainnya kita seperti apa. Gitu guys. Oke. Okay. Nah, kalau kira-kira ini untuk Mas Ben dan Mas Ani kira-kira peran apa sih pengen menjadi peran apa sih belum pernah dilakonin? Kan kalau ya Mas Brian mungkin jadi kan Mas Sania udah sendiri udah pasti udah jago lah. Mas Brian mungkin acting untuk cowok yang pelintan mungkin udah jago. Kira-kira peran apa sih yang pengen dan belum pernah dilakonin bahkan tantangan? Kalau aku ya, aku pengen. Ya. Aku pengen jadi peran ratu. Ratu. Ratu aja gitu. Oh, ratu. Ratu ya. Aku pengen peran ratu yang aku pakai mahkota setiap hari. Rambutku sanggul yang pon gitu. Kolosal dong. Iya ya. Enggak kayak Game of Thrones. Oke, iya. Kolosal dong. Iya, kolosal ya. Iya, aku pengennya itu sih. Ratu ya. Kalau antagonis aku udah deh. Udah lumayan beberapa kali. Nangis-nangis udah. Itu sih aku pengen jadi ratu. Kalau Mas Brian? Kalau aku sih
kayak antagonis juga aku udah pernah. Dulu malah awalnya tuh sebenarnya antagonis, cuman lama-kelamaan gak tau kenapa berubah jadi kota sekarang, kan protagonis terus. Cuma kalau karakter yang aku pengen apa ya? Aja. Pengen balik ke anak sekolahan lagi sih, bisa gak? Lo muda banget. Bisa aja sih. Cuman gak, muka gak mendukung ya kayaknya. Mendukung, tinggal ini aja cukur. Udah jadi anak SMA. Yeah. Iya lah. Ya sih, paling pengen apa ya? Pengen cobain ini, gak pernah. Geng-geng motor gitu. Geng-geng motor gitu ya. Kayak contohnya roda-roda gila. Ya, kayak sinetron baru. Kali ya, sinetron baru kita dong, roda-roda gila. Iya, kayak roda-roda gila gitu pengen nyobain. Dua geng gitu, pengen nyobain. Cocok banget sih, tinggal pakai jaket kulit. Karena emang aku kan basically suka motoran juga, jadi kayak, tapi gak pernah dapet peran geng motor. Kalau misalnya anak motor pernah, tapi bukan geng motor gitu.